Kisah jahat ni. Kisah jahat ni, ada seorang dia berani. Akhirnya semua pakat bangun. Tu pun ada juga. Hak mangguk ayah ni. Cover dia ni. Tuan-tuan kena faham, dia tu jantan. Jantan. IC dia jantan, surat beranak jantan, beranak jantan. Kita mengaji sign. Dia kena tentukan walaupun dia tukar jantina. Dia kena tentukan melalui proses penentuan kromosom. Kromosom ni kalau lelaki dia ada Y. Kalau perempuan dia ada X. Dia kena tentukan sama ada sajak ni X ke Y. Kalau X, hang memang jantan walaupun buang alat kelamin. Tetap jantan. Maka dia pi Mekah, dia kena pakai kain ihram. Masalah dia tuan-tuan, dia pi pakai telekung. Saya duk pening tuan-tuan, macam mana dia niat masa dekat miqat. Kan orang lelaki tak boleh pakai berjahit? Kan orang lelaki tak boleh pakai berjahit? Katalah dia pakai kain ihram macam mana? Oh. Aku rasa matawih tu terbeliak mata macam tu, bang. ni, bab ni. Tak tahulah apa yang berlaku, boleh senyum takat gambar, saya pun bengang. Kami dalam grup mutawih ni dah hantam timnya. Sebab apa? Baik main dengan duit tuan-tuan. Dia duit dia jutawan. Dia boleh buat ikut suka dia. Tapi kita orang Islam yang beriman ni, jangan nak bermain-main. Benda ni hukum. Hang dapat 30 ribu seorang pun, kalau 12 orang 300 ribu. Ni hukum. Benda ni benda hukum. Pi sana, apa berlaku tuan-tuan? Dia duduk dalam tandas tak apa lagi. Semayang sebelah orang perempuan. Kita pergi sana, bini duduk sebelah. Arab tahu, Arab kata apa? Haram! Derekah depan kita. Bini duduk sebelah. Tak semayang lagi. Kita semayang, bini duduk tunggu bed. Dia mesau tu. Haram! Saya pernah kena. Ni mutawih ni. Saya kata, standing. Saya tunggu sekejap. Hadha zaujati. Tahmil hadha aqibah ni. Ni, bini aku ni pegang bed aku. Dia telah haram, dia kata haram. Aku bagi cuma geram dia. Suruh dia pegang beg. Aku nak semayang. Dia haram duduk sebelah. Cuba bayang sajad duduk sebelah. Semayang dengan orang perempuan. Sah macam mana? Dia ni buat hukum, bang. Bukan main-main. Maka ramai ustaz-ustaz yang bangun. Di antaranya yang paling bagus, Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Dia bangun, dia kata. Dia buat hukum. Ini akhir zaman tuan-tuan. Allah. Yang nak pergi Mekah, pergilah tuan-tuan. Yang tak tahan tu, dia boleh selfie tu, dia nak tangkap. Tuan-tuan bacalah ayat Quran. Dalam surah As-Sajdah, Allah kata apa? Akhir sekali. Ma nazalallahu min syaih. Orang yang derhaka kepada Allah ni, akhirnya dia kata apa? Ma nazalallahu min syaih. Aku buat jahat, Allah tak turun apa kat aku pun. Dalam Quran sebut. Tuan-tuan tengok, dia tangkap gambar tu, dia nak tunjuk apa kat orang Malaysia. Ampa tengok, aku main Mekah pakai tudung, Allah tak turun bala pun. Tuan-tuan faham tak? Nak tunjuk kata, ampa tengok, ampa duk marah kata kat aku. Ni, aku main Mekah ni, depan Kaabah. Tak ada bala apa pun. Allah tebut dalam Quran, Ma nazalallahu min syaih, in antum illa fi zalalin kabir. Sebenarnya kamu dalam kesesatan yang sangat besar. Memang bala sekarang tak turun. Tapi bila dia turun, semua kena. Sebab tu ulama-ulama, ustaz-ustaz bangunlah. Benda ni, benda cukup dahsyat ni. Kan? Tuan-tuan tengok di Wuhan tu. Di Wuhan kan? Ini sebut sikit lah. Walaupun baca sikit, tak kita baca. Isu semasa banyak ni. Kan? Wuhan tu tuan-tuan, tengok apa yang mereka buat dekat umat Islam. Umat Islam di apa, di China tak ramai. Yugo ni lebih kurang dalam 11,000, 12,000 kan. Mereka tangkap dalam penjara saja 1,000,000. 1,000,000 dalam penjara umat Islam. Igor. 1,000,000. Mereka buat macam mana? Kena menikah dengan orang Cina. Quran tak boleh baca. Turun-turun apa tak boleh. Ni jilbab pun ni. Dia tarik macam tu lah. Kemudian yang paling dahsyat. Presiden Cina ketika hari merdeka dia. Hari je lah. Bukan merdeka. Hari apa? Hari apa? Pembarisan tu dia kata apa? Sesungguhnya dia kata China ni tak ada siapa boleh lawan lah. Punya dahsyatnya. Tak akan siapa boleh jatuh dah kekuasaan yang dipegang oleh China. Maksud dia, dari segi kuasa dia, tentera dia hebat. Dari segi ekonomi dia.
Hebat. Memang tak boleh lawan tuan-tuan. Tapi Allah hantar apa? Virus yang tak nampak. Tuan-tuan tengok. Hang angkuh sangat jaga. Hang tak kira. Hang angkuh sangat. Hang bukan Islam ke Islam. Allah akan datang. Tengok Allah hantar. Hama lah. Tengok-tengok. Law ni semua di China. Semua pakai ni. Pakai mask. Hang tarik orang supaya jangan pakai tudung. Allah hantar hama lah tutup semua. Kemudian dia buat macam mana? Orang yang nak main daripada China, semua negara tak mau terima. Kecuali Malaysia yang terima. Mangkuk ayun tu ya. Ni tak mau terima ni. Tengok. Allah marah tuan-tuan dekat mereka ni. Negara lain semua tak mau terima. Sebut China tolak tu. Tu dia sampai macam tu. Dan kota bandar Wuhan tu jadi macam kota hantu. Tak berani keluar. Duduk dalam rumah semua. Lah, tuan-tuan tahu penyakit yang kata novel corona tu macam mana? Bukan proton corona apa Toyota corona. Dalam duduk elok-elok ni, boleh jatuh mati tu. Macam kalau kita orang muda-muda apa? Zombie kan? Ambil duduk jalan-jalan. Puh, jatuh. Mati macam kelawak. Dia kata mai daripada virus kelawak, makan kelawak. Kan? Kena mati. Allahu akbar. Tengok Allah nak bagi senang. Sebab tu bukan kita punya apa yang kita punya. Apa yang kita punya ni bukan kita punya. Orang-orang Islam, orang yang beriman. Apa yang kita punya bukan kita punya. Tuan-tuan jangan ingat apa yang aku ada atau aku punya. Bukan aku punya, bukan kita punya. Apa yang kita bagi kita punya, apa yang kita buat kita punya dengan amalan kita. Sebab tu kita orang Islam, apa yang berlaku tu sebagai satu apa? Satu bala yang Allah tunjuk kat dia. Hang kata hang kuasa tu. Sebab Cina ni dia banyak tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan ada apa? Allah datangkan. Sebab tu ini dia antara tanda-tanda akhir zaman. Yang apa yang kitab ni sebut berlaku tuan-tuan. Sebab tu dia kata orang yang beriman. Orang tak pandang. Memang tak pandang lah sekarang ni. Ustaz-ustaz, ulama-ulama orang buat tak tahu lah. Tambah-tambah tuan-tuan baru ni Ustaz Somad. Ustaz Somad dia cerita, kami dalam grup ni ada grup asatizah tuan-tuan. Ustaz Somad dia kata, main-main Malaysia, immigration tahan. Ambil tengok, Encik masuk nak kerja di sini ke? Dia tanya Ustaz Somad nak kerja. Ustaz Somad dia kata, dia ni tak pernah tengok YouTube lah. Immigration tu tak pernah tengok Ustaz Somad tu. Tuan-tuan bayang tengok punya famousnya Ustaz Somad tu. Ustaz Somad ni tuan-tuan cukup hebat lah. Pakar hadis lah. Ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau Ustaz Somad ni hebat lah. Allah boleh tak kenal tuan-tuan. Ulama orang tak kenal pun. Allah. Tak tahulah tuan-tuan. Ni dia kata disebut sini. Ulama ni tuan-tuan. Seperti anak kambing. Pada pihak tidak dihormat dengan akan dia. Orang tak hormat lah. Macam anak kami tahu macam mana. Anak kami. Nabi Musa orang tolak terajang macam tu lah. Tak hormat. Telah meriwayat akan hadis ini oleh Tabrani. Daripada Ibnu Mas'ud. Ini dihuraikan hadis tadi.